sini juga ada tempat makan, tapi dia sepi ya, lebih banyak siput. Halo. Dadah. Halo bang. Mau kemana nih? Mau kemana? Mau kemana sana? Sama mama aja, sama mama. Saya mau jalan. Kenapa? Uang gak ada. Gak ada, gak ada cash. Gak ada. Ya itulah ya teman-teman ya. Anak-anak Indonesia ini harus dididik teman-teman. Jangan minta uang ya. Pikiran saya punya uang banyak teman-teman ya. Oke, sini juga ada jalan untuk menuju ke perumahan ya. Nah, sudah beberapa kali saya menemukan ada orang yang mau masuk ke gang ya. Optik ya. Nah, di bawah ada optik. Di atas ada tempat makan. Oh, makanan Jepang lah ya. Nah, ini. Mungkin ini teman-teman yang bisa untuk melihat kereta lewat ya. Nah, ini bagus teman-teman. Kalau kalian mau melihat kereta lewat MRT, silakan kalian di atas ya. Tapi lampunya kedip-kedip. Ini apa? Oh, sekolah luar biasa. Oh, SLB ya untuk teman-teman kita tunarungu. Santi Rama. Maaf bang, gak bawa uang bang. Gak bawa uang bang. Maaf ya. Oke, halo teman-teman. Kali ini sekarang saya sudah berada di stasiun Haji Nawi ya. Nah, kenapa saya sini? Karena saya ingin melihat suasana di sekitaran stasiun ini ya. Jadi kita ngasar teman-teman, saya akan keluar dari sisi mana. Nanti saya lihat dulu ya teman-temannya apa yang menarik di sini. Oke, sepertinya saya akan ke sana ya. Nah, saya akan coba untuk memvideokan untuk kereta kita ini yang akan berangkat ke arah Lebak Bulus. Oke, mantap. Oke, jadi saya sekarang akan ke bawah untuk melihat suasana di bawah stasiun ya. Jadi ini pertama kali saya teman-teman untuk turun di stasiun Haji Nawi. Oke, jadi saya penasaran untuk melihat. Jadi saya akan sampai teman-teman untuk ke arah Cipete Raya ya. Jadi kita lihat dari apa aja tangga manual. Yang saya pelajari ini adalah di kawasan Jalan RS Fatmawati ya. Di Cilandak, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, oke. Oke, ternyata di bagian sini menarik ya. Nah ini. Oke, saya mau ke arah mana teman-teman? Kayaknya di sana ya bagus ya untuk view-nya. Ya, kayaknya sana ya. Oke, jadi kita akan keluar. Ya, sepertinya bagi sana lebih bagus ya. Tapi nggak tahu juga teman-teman. Keluar jalan madrasah. Oke lah, gak apa-apa lah ya.
Oke, jadi beginilah untuk situasi di stasiun Haji Nawawi. Nah, jadi sini lengkap dengan lift, ada tangga manual, ada eskalator ya. Nah, ini kanan kiri ada eskalatornya. Oke, jadi kita kesana aja lah ya teman-teman untuk keluar ya. Oke, ada CCTV sini untuk memantau gitu ya. Nah, untuk bagian sini ruko-rukonya bagus teman-teman. Oh, menarik ya. Oke. Jadi kita mulai dari arah sini dulu. Jalan Abdul Majid Raya. Oke teman-teman, ternyata sini ada alatnya ya. Oke kan. Oke. Oke. Jadi saya was-was ya. Nah, sini juga ada vending mesinnya. Jadi kita mulai dari mana dulu teman-teman? Oke. Oh, di sana lah kita ya. Saya baru pertama kali teman-teman untuk di sini ya. Di Haji Nawawi ini. Jadi jika misalnya dari sana nggak ada alat ininya, kalian bisa berpindah untuk di bagian samping dari loketnya ya. Tadi saya menggunakan alat berbeda teman-teman untuk tapnya ya, untuk mendapatkan tarif integrasi. Oke, saya akan naik dari ini teman-temannya, turun dari lift ya. Oke, nyala, kalau ditekan nyala ya teman-temannya. Tadi saya ke bawah. Oke, ini ada kayak gini teman-teman, ini untuk menutupnya ya. Oke, HP saya error. Oh, belakang ya. Oke. Saya nggak sadar pula teman-temannya. Oke, nah beginilah untuk kawasan sini. Katanya ini mirip Jepang ya. Ada orang yang berisik ya. Oke teman-teman, beginilah suasana di sekitaran atau di bawah dari stasiun Haji Nawawi. Nah, di sebelah sini ada Indomaret ya. Oke, mantap ya. Di sini juga ada Ruger teman-teman. Nah, ini ada Sumber Jaya Mandiri, Media, ada Panasonic, ada Daikin dari Sumber Jaya ya. Oke, di sana ada Asap yang ngebul. Sini ada Today, kedai roti, tapi dia bukannya apa ya, pada saat terang ya. Mungkin siang atau pagi. Dia juga tersedia untuk GrabFood. Nah, ini bagus ya kalau buat foto-foto, bagus teman-teman. Untuk di kolong dari stasiunnya juga bagus. Oke, jadi saya akan ke halte cepet apa stasiun Cipete Raya ya. Saya lihat sini tidak ada orang yang berjalan kaki teman-teman, kayaknya seperti gitu ya. Oke, saya akan coba teruskan untuk jalan kaki sampai ke sana teman-teman ya. Sini ada akses untuk masuk ke arah stasiun Haji Nawawi. Oke, ini ada tempat untuk ya satu-satu gitu ya, makanan gitu. Cukup ya. Oke itu. Nah, ada Santiga Seafood. Pokoknya sini tempat seafood ya. Oh, lumayan ramai juga orangnya. Oke, sini ada motor mobil orang diparkir ya. Oke, banyak siput ya. Sudah ada 2 siput yang saya lewatin. Ini ada siput juga. Oh, sama-sama ramai ya, di sana juga ramai. Tapi ini tempatnya lebih bagus ya. Paham sih, Pak?
Oh, ada orang teriak gak jelas. Oke, saya akan coba memperlihatkan kalian untuk bagian sininya. Oke, kayaknya dari sininya tidak banyak yang buka juga ya. Kayaknya bukanya pada siang atau sore hari atau pagi. Ini ada dari showroom Wuling motor. Mobil Wuling lah ya. Saya tetap hati-hati teman karena ini sudah malam. Tapi untuk di Jakarta aman lah ya. Saya yakin ini aman. Ada Bank Lampung. Oh, jadi Bank Lampung juga ada sini ya. Nah, bagi kalian orang Lampung, ternyata di Jakarta menyediakan ada tempat Bank Lampung ya, ATM Bank Lampung. Ada jual karpet. Apa ya, kopri ya, ada kopri sini. Dharma Wanita Persatuan. Nah, oke lah ya, di jalan RS Fatmawati Cipete Jakarta Selatan. Nah, ini gedung pemerintahan lah ya. Oke, di sebelah sana juga ada Indomaret. Tadi di sana juga ada Indomaret ya. Tadi dekat dari pintu akses dari stasiun Haji Nawawi. Nah, ini ada logo Tut Wuri Handayani. Jadi ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan apa ini? Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Nah, ini jalan RS Fatmawati Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Nah, ada ini ya. Oke, ternyata orang muter dari situ. Padahal sebenarnya itu bukan untuk muter ya. Oke, saya akan jalan-jalan malam. Jadi teman-teman kayak kartu Jaklingko ya, atau kartu lainnya yang gak ada logo apa embel-embel dari Jaklingko, tapi dia sudah diaktivasi ya di BCT, alat untuk aktivasi apa teman-teman, untuk kartu ya, untuk intermoda. Jadi kalian untuk ngetapnya di bagian tap yang berbeda teman-teman, atau yang di region yang bukan di kayak gate-nya teman-temannya. Jadi itu supaya kita mendapatkan ya tarif yang lebih mudah ya, atau tarif intermoda, tarif integrasi. Sini juga ada orang yang jualan sate kambing, sepati kambing ya. Oke, ini sudah hal biasa di Jakarta kalau malam hari. Nah, ini ada orang makan, ada kedai juga yang buka ya. Setiap orang hutan. Oke, sini ada jalan Kebun Anggrek. Oh, ada Indomaret juga ya teman-temannya. Jadi Indomaret gimana-mana saling berdekatan.
ada Geprek Bensu dan Rai White. Nah, dia itu teman-temannya untuk gedenya dari Geprek Bensu ya. Ada baby spa untuk spa bayi ya. Ada playground-nya juga di dalam ini. Oh, bagus ya. Nah, lihat. Oh, dia nggak sabar ya, karena itu ada orang yang belok. Ini juga ada karpet. Jadi nggak hanya di Tanah Abang aja ya ada karpet ya. Ini ada juga. Lebih bagus tempatnya teman-teman daripada yang di Tanah Abang ya. Nah, ini besar, luar biasa dia ya. Oke, nah ini kalian bisa lihat teman-teman ada orang yang jualan seafood ya dan nasi uduk. Ada juga tempat jualan marmer sini. Oh, lagi promo ya. Promo Big Slab. Nah, inilah ya, marble. Marble ya, marble. Oh, sini juga ada jual karpet juga teman-teman. Nah, ini karpet ya. Oke. Jadi sini tidak ada sepi-sepi teman-teman. Melainkan tetap ramai ya, kendaraan yang lewat. Sama orang yang makan juga teman-teman. Ada nasi uduk kebun kacang. Oke, ada yang mau keluar. Jadi kita kasih dulu ya. Keluar, kita lihat dulu untuk suasana di sini. Nah, ini ada siput. Sana juga ada ya. Oh, dia lama juga ya untuk ngaturnya ya. Aduh, kita lewat sini aja teman-teman daripada kita nunggu dia lama. Nasi uduk, rumah makan nasi uduk kebun kacang. Oh, ini dari Tanah Abang ya, dia orang Tanah Abang. Oh, sini ada gang ya. Saya kaget teman-teman. Ada juga warteg itu. Oh, keren ya. Dia mempunyai apa gitu ikon di tempatnya ya, di kantornya dari Helix, sel Helix. Sini juga ada tempat makan, tapi dia sepi ya. Lebih banyak siput. Halo. Dadah. Ada gang ya, perumahan gitu. Halo Bang. Oke, mungkin sana sudah stasiun itu ya, stasiun itu Cipete Raya. Kacamata saya tidak jelas teman-teman, saya tidak bisa menjangkau sampai sana ya. Mau kemana nih? Mau kemana? Mau kemana sana? Sama mama aja, sama mama. Saya mau jalan. Kenapa? Uang nggak ada. Nggak ada, nggak ada cash. Nggak ada. Ya, itulah ya teman-teman ya. Anak-anak Indonesia ini harus dididik teman-teman. Jangan minta uang ya. Dikira saya punya uang banyak teman-teman ya. Nah, ini bagus teman-teman. Sebenarnya saya punya uang ya, tapi saya malas teman-teman untuk ngeluarin ke mereka ya. Jadi jangan dibiasakan untuk anak kecil untuk minta-minta uang gitu ya. Apalagi sama orang yang nggak dikenal ya. Bukannya saya pelit teman-teman, saya mengajarkan untuk dia ya,
punya etika ya teman-temannya. Jangan asal minta-minta uang ke orang yang tidak dikenal ya. Jadi anak kita kecil kita harus didik dengan baik teman-teman. Jangan nantinya besar dia jadi pengemis ya. Saya kaget dia ngikutin temannya. Tadi juga ada orang tuanya. Gak tahu kenapa orang tuanya tidak mencegah anaknya untuk tidak mengikuti saya. Ini ada SPBU Pertamina. Nah, ini harganya gini ya. Pertamina Dex lebih mahal. Kita jangan lama-lama sini takutnya kena masalah. Karena memang untuk merekam api tidak boleh untuk di SPBU. Takutnya ada masalah ya. Karena di sini juga ada rambu-rambu dilarang untuk merekam ya. Oke, saya akan lewat. Misi Bu. Oke, ada mixu. Ternyata dia tidak buka 24 jam ya. Oke, semoga saya tidak diikuti lagi sama anak-anak itu. Jadi dia mamanya badut ya. Oke, katanya teman-teman untuk abnormal ini sudah bangkrut ya. Dia hampir menutup untuk itunya, gerainya. Sini ada jalan. Jalan Cemara. Ada MRT di atas lewat. Jadi saya tetap hati-hati ya. Karena saya tidak tahu teman-teman gimana malam hari sini. Tapi saya yakin ini aman. Oke, saya tidak akan jalan lebih pinggir ya, ke arah dekat jalan untuk mencegah kejahatan. Tapi di sini aman lah ya, nggak ada kejahatan gitu. Tapi untuk jaga-jaga, saya untuk ya antisipasi aja ya. Nah, di sini sepertinya ada lahan kosong. Ya, lahan kosong ya. Ada gerobak warga ditaruh sini. Oke. Oke, di sebelah sana juga sepertinya ada tempat makan ya, seafood ya. Nah, iya teman-teman. Oke, ada Gojek lawan arah. Oke, ini ada tulisan alkohol dapat menyebabkan mabuk, galau, ingat mantan dan berakhir chat mantan, dilarang mabuk ya. Oh, ini apa teman-teman, saya nggak tahu ya. Tapi ada kulkas dan ada makanan ringan ya. Mungkin ada juga alkohol teman-teman. Saya nggak mau ke situ, takutnya saya disapa sama orangnya ya. Saya tidak banyak duit teman-teman. Ada CMB Niaga. Oke, sini juga ada jalan untuk menuju ke perumahan ya. Nah, sudah beberapa kali saya menemukan ada orang yang mau masuk ke gang ya. Oh, sini ada tempat nongkrong di atas. Di bawahnya ada optik ya. Nah, di bawah ada optik. Di atas ada tempat makan.
Oh, makanan Jepang lah ya. Nah ini, mungkin ini teman-teman yang bisa untuk melihat kereta lewat ya. Nah ini bagus teman-teman. Kalau kalian mau melihat kereta lewat MRT, silakan kalian di atas ya. Pasti akan mendapatkan view yang bagus. Pokoknya ini ya, di Optik Internasional. Nah dekat ini ya. Oke, mengubur saya malas untuk ngejum. Jadi buat kalian mau melihat pemandangan kereta lewat, silakan situ. Ini juga ada siput. Warung Boma. Oh, ada jual nasi pecel ya. Bang. Oke, ini ada orang yang makan-makan, ada juga yang lesehan. Nah, kalian lihat. Saya malas untuk ngusut mereka ya. Saya juga nggak pengen untuk disapa gitu. Banyak juga ya jalan untuk menuju ke perumahan gitu. Oke, sana ada Lotte Mart. Ada Neo, serba antik. Oke, ada toko antik ya. Sini. Tapi lampunya kedip-kedip. Ini apa? Oh, sekolah luar biasa. Oh, SLB ya untuk teman-teman kita tunarungu. Santi Rama. Oke, sini ada tempat untuk unit observasinya ya. Prodini dan taman latihan. Nah, jika kalian mempunyai anak yang luar biasa atau namanya, silakan datang sini. Bang, nggak bawa uang bang, nggak bawa uang bang, maaf ya. Oke, jadi ondel-ondelnya memaksa ya teman-temannya. Saya nggak mau orang-orang yang memaksa. Dan tujuan saya juga bukan untuk membagi-bagi uang ya. Dan temannya juga tadi teman-teman yang di dalam ondel-ondel, dia kayaknya ngeledek saya ya. Karena mungkin karena saya tidak mengasihi dia. Ya, orang-orang kayak gitu jangan dikasih lah ya teman-temannya. Tapi saya tetap hati-hati, takutnya dia nggak suka dengan saya, langsung menusuk saya dari belakang. Oh, ini apa yang nggak boleh di YouTube ya? Karena ya, sensitif banget YouTube. Oh ini bagus teman, wow. Saya akan coba foto-foto sini ya. Oke, saya sudah mendapatkan dua pengalaman. Tadi ada dua anak-anak ikutin saya. Saya kira ngapain, ternyata dia mau minta uang ya. Baru ondel-ondel. Ya, orang-orang kayak gitu memaksa kita jangan kasih teman-temannya. Sebenarnya mereka kalau jalan kaki tiap hari minta-minta, mereka itu lebih banyak ya untuk penghasilannya ya. Kalian gak percaya silakan aja kalian riset dan tanya-tanya mereka ya. Oke teman-teman, saya lanjut lagi ya. Yang pasti saya sudah mendapatkan untuk gambar dari ya untuk persimpangan sini teman-teman. Oke, nah ini ada baliho tapi belum ada isinya ya, dekat Lotte Mart. Ternyata untuk stasiun Cipete Raya dekat Lotte Mart ya. Nah ini. Oke, saya tunggu dulu. Saya hati-hati ya kalau nyebrang ya, karena sini ada orang yang apa teman-teman yang masuk.
Oke. Kita langsung aja teman-teman, jangan lama-lama ya. Saya naik ini tuh pokoknya MRT. Dan saya akan turun di apa ya? Di Blok M ya. Tapi saya akan jalan-jalan dulu sampai sana, teman-teman. Oke, sini tempatnya menarik. Ini ada tempat makan juga, teman-teman ya. Nah, di bagian atas sepertinya bisa makan-makan ya. Suasananya bagus. Ini juga ada tempat makan juga. Oke. Tapi tidak ramai juga ya. Ada juga McDonald's ini. Kayaknya ini 24 jam ya. Iya, 24 jam, teman-teman. Enggak ada tulisannya 24 jam ya. Oh, ini ada, teman-teman, 24 jam. Dan juga bisa drive thru. Oke, ternyata sampai sini saja ya untuk tempat menariknya. Jadi saya akan naik lift ya. Oke, aku buka. Oke, sebaliknya saat ini. Ini tempat masuknya, teman-temannya. Ini to MRT atau ke MRT. Oke. Okay. Ya, malam, Pak. Yeah. Oke, okay, sama-sama, Pak. Oke, okay, teman-teman, saya masuk ya. Jadi karena kita tidak ada mempunyai kartu intermoda, kita sini, teman-teman. Oke, okay, mari, Pak. Oke, okay, saldo saya masih banyak ya untuk kemarin ini. Jika kalian mempunyai, oh ini lagi nggak bisa juga teman-teman ternyata ya. Nah, lagi bermasalah semua teman-teman untuk pending mesinnya ya, sini ya. Saya mempunyai kartu MRT ya, tapi saya jarang karena saya selama ini menggunakan Transjakarta. Oke, okay, jadi saya merasa tidak kapal ya, tidak terlalu penting untuk menggunakan kartu dari MRT-nya. Ah, jadi pas saya akan ke Bundaran HI. Saya akan turun di Blok M ya. Sebelah sana ke arah Lebak Bulus. Inilah untuk rute-rutenya. Ini kalau bisa lihatnya, jadi ada 13 apa ya stasiun ya. Nah, ini. Jadi sekarang saya berada di Cipete Raya. Nah, ini ada petanya juga sini. Jadi ya, kesimpulan dari jalan malam saya ini teman-teman, saya menemukan ada suatu kejadian ya. Ada anak kecil memintakan uang ke saya, ada ondel-ondel, dia memaksa karena tidak memberi dia apa ya kayak menghina saya teman-teman, nggak tahu lah ya, atau meledek saya teman-teman, selalu katanya temannya yang ada di ondel-ondel ya. Jadi memang itu lah ya kekurangan negara kita ini ya, makanya dibilang kurang nyaman gitu ya. Tapi ya itu hanya di beberapa lokasi aja teman-temannya, tapi selama saya berjalan tidak selalu ada ya orang-orang kayak gitu teman-teman. Pasti orang-orang yang kayak gitu ya nyarinya di momen-momen tertentu aja lah ya, nyari-nyari uang. Tadi juga ada ibu-ibu sama anaknya badut.
tapi yang itu tidak meminta uang ke saya. Ya, itu bagus ya. Anak kita jangan dididik untuk mengemis ya teman-temannya dari dini ya. Oke. Saya kenapa enggak memberikan uang ke mereka? Bukan saya pelit ya. Karena saya ingin mengajarkan mereka supaya tidak ya minta-minta gitu lah memaksakannya. Karena bisa saja ya dari kecil jadi terpola gitu ya teman-teman. Ya. Jadi saya takutnya kayak gitu, saya tidak akan memberikan jika ada yang kayak gitu lagi ya. Pokoknya selama saya apa perjalanan saya tidak akan memberikan ya. Walaupun kelihatan kasihan anak kecil gitu ya, saya tidak akan memberikan ya, supaya mendidik dia juga menjadi orang yang mandiri, tidak suka ngemis gitu ya. Ini ada pemandangan gedung. Oh, di bawah ada McDonald ya. Oke. Jadi saya tutup di sini teman-teman, jadi bye, sampai jumpa.